بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنا pengen berjenggot yang lebat seperti jenggotnya Ustaz. Pertanyaannya belum selesai. Ana pengen berjenggot lebat seperti jenggotnya Ustaz. Mohon di-share kiat-kiatnya Ustaz. Syukran. Allahu Akbar. Jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha wahfu syawarib. Beliau mengatakan biarkan itu jenggot dan cukur itu kumis. Tipiskan itu kumis, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya kita ini ya sesuai dengan rezekinya. Ana juga enggak tahu kok bisa punya jenggot kayak gini. Nah, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan pikir enggak ujian, kita diuji sama jenggot ini juga. Karena Rasul SAW memerintahkan ya dibiarkan, enggak perlu antum pakai minyak ini, pakai minyak itu, apa. Ada yang katanya pakai minyak samin sebelum tidur. Pagi dirubung semut. Nah. Enggak, jadi itu hadza fadl minallah tabaraka wa taala. Antum minta sama Allah, semoga Allah memberikan kepada antum.